بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, kita mari suburkan lagi perasaan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita sedar bahawa hidup kita di dunia ini akan menemui jalan buntu, jalan tertutup, jalan yang tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita tidak bermodal dengan modal takwa dan iman pada Allah. Iman dan takwa merupakan satu moda besar yang perlu dijaga, disemai, dirimbun, dijiuh, dibaja serta dipeduli oleh setiap Muslim
supaya pokok akidah, pokok takwa dan iman itu tetap subur dan membuahkan natijah yang baik. Sekiranya tidak ada baja, tidak dibelai, tidak dijaga, tidak dijiwuh, maka dia akan menjadi iman yang kering, kuuh, akidah yang kering, yang tidak ada pemtahan tahan, ikut segala penyakit mari, maka dia akan membuatkan tubuh badan kita ni timur bagi segala penyakit, kerana tidak ada antibodi, tidak ada pemtahan tahan, tidak ada penegah nah untuk nak melawan dengan penyakit-penyakit ini. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, telah pun lama kita telah pun apa dia mengikuti perkembangan yang berlaku di atas dunia, terutamanya pergolakan yang berlaku di Filistin. Pada Jumaat kali ini, mari sama-sama kita merenung kembali kepada satu pesanan daripada pesanan Raja Al-Malik Faisal bin Abdul Aziz, raja yang ketiga bagi Mamlakatul Arabiyah As-Saudiyah pada zaman kini. Raja yang ketiga, dan dengan sebab pesanan inilah dia dibunuh oleh sepupunya sendiri di lapangan terbang pada masa berlaku dan lebih kurang 50 tahun nah yang telah lepas. Di antara pesanan-pesanan yang bernas, pesanan-pesanan yang menggegarkan dunia, pesanan-pesanan yang kita kena catat dengan tinta emas, kena tulis dengan tinta emas, pesanan-pesanan yang perlu kita ambil pengajaran, pesanan-pesanan yang kita pasti salurkan pesanan ini kepada anak-anak cucu kita. Guru-guru mesti memberi pesanan yang baik kepada muridnya. Ayah kena beri pesanan kepada anak cucunya. Khatib, guru, penceramah kena beri pesanan setiap kali, bahkan setiap apa dia kali dalam khutbah ataupun ceramah pengajarannya, ialah dia kena ambil pesanan Al-Malik Faisal ini. Dan kita tahu dengan sebab dia begitu semangat dengan pesanan ini, maka dia dihukum mati yang dilakukan oleh sepupu dia sendiri. Apakah pesanannya? Dia kata, ayuhal muslimin, alimu abna'akum khamsa umur. Wahai orang muslim, wahai al-aba, ayuhal aba, wahai bapak-bapak sekalian, ajarlah kamu kepada anak-anak kamu lima perkara. Yang pertama, inna Filistin muhtallah, Filistin dijajah. Ini yang pertama, Filistin dijajah. Lagu mana penjajahan? Penjajahan di tengah-tengah penglihatan dan pengetahuan seluruh dunia. Bukan penjajahan dalam bentuk seminggu, dua minggu, setahun, dua tahun, tetapi ianya merupakan suatu proses penjajahan yang makin makan masa yang sekian lama. 76 tahun mereka menjajah, menggunakan segala keperluan, segala alat, segala perancangan, takhtit, yutasat, pengan, kesemuanya untuk nak menjajah bumi Filistin. Kita kena tahu bumi Filistin sejak daripada dibuka oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada tahun 16 ataupun 17 Hijrah sampai ke tahun 1446 tahun ini, dia hanya diperintah oleh Crusade, orang panggil tentera salib, palang. Nah, palang salib hanya 88 tahun. 88 tahun dia dijajah oleh salib, kemudian dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi sehingga mari pada tahun 1917. Abad baru ini saja dia diperintah oleh Inggeris selama 30 tahun, dan diperintah diberi Inggeris, dia beri apa dia Filistin ini untuk berada di bawah jajahan Al-Yahud laknatullah alaih, bermula daripada 1948. Ambil daripada tahun 16 Hijrah
sapa ke 1446 Hijrah ni, Palestin hanya dikuasai oleh Salib dan Yahud tak sapa 200 tahun, lebih kurang 190 tahun saja. Dan 1200 tahun itu Palestin berada di bawah jagaan orang-orang Islam. Bermula daripada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Sufyan sendiri, Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Abu Sufyan, kemudian disusuli oleh kerajaan-kerajaan Abbasiyah dan Utsmaniyah, kesemuanya berumur 1200 tahun. Bagaimana suatu bangsa, suatu negara yang berumur 1200 tahun tiba-tiba datangnya satu bangsa yang bersenjatakan alat senjata, yang melakukan kezaliman, pembunuhan, pembantaian, pencerobohan selama 70 tahun untuk nak mendirikan daulah yang berdarah ini. Oleh demikian, perkara yang kita kena ajar anak-anak kita, pelajar-pelajar kita, masyarakat kita, bahawa inna Filistin muhtallah. Itu yang pertama. Yang kedua, Al Masjidul Aqsa asir. Masjid Aqsa berada di bawah tawanan, menjadi satu subchalai. Masjidul Aqsa, Masjidul Aqsa yang telah dibina oleh Nabi Allah Adam alaihi salam, setelah daripada Nabi Adam membina Al-Masjidil Haram selama 40 tahun. Demikian juga diikuti dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, setelah pada baginda membina Al-Masjidil Haram 40 tahun, mereka berdua ini pergi membina Al-Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Aqsa yang merupakan thanil masjidain wa ulal qiblatain, di antara masjid yang terulung selepas pada Al-Masjidil Haram, dan merupakan kiblah pertama bagi umat Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda salat di Mekah ke arah Al-Masjidil Aqsa setelah daripada baginda menghadap kiblat Kaabah, kemudian waktu yang sama baginda menghadap Al-Masjidil Aqsa. Tetapi setelah daripada pergi ke Madinah, berhijrah ke Madinah, maka Rasulullah berkesempatan untuk hanya menghadap kepada Al-Masjidil Aqsa selama neblah ataupun 17 bulan. Neblah 17 bulan duduk situ, sehingga dia diejek oleh orang-orang Yahudi, maka datangnya ayat yang memerintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengarah menuju kepada Al-Masjidil Haram seperti mana yang kita tahu. Jadi neblah bulan, 17 bulan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadap sewaktu baginda berada di Al-Madinatul Munawwarah. Kemudian hadis, beberapa hadis kemuliaan-kemuliaan, beberapa kemuliaan fadilat yang menunjukkan bahawa Al-Masjidil Aqsa adalah sebuah masjid yang tidak boleh dipisahkan oleh dengan Al-Masjidil Haram. Al-Quran itu sendiri memberi gambaran yang jelas mengatakan bahawa dikembarkan apabila sebutnya Al-Masjidil Haram, maka diikuti pula dengan Al-Masjidil Aqsa seperti mana yang ayat yang kita baca selalu, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Jadi Masjidil Haram adalah berkembar dengan Al-Masjidil Aqsa, dan selagi mana adanya umat Islam, maka kedua-dua masjid ini tidak boleh dipisah, tidak boleh dicerai-beraikan, tidak boleh diasingkan, kerana Al-Masjidil Haram dengan Al-Masjidil Aqsa adalah regu, adalah kufat, adalah adik beradik berkembar. Selagi mana Al-Quran dibaca sampai hari kiamat, maka Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa tetap disebut dan dibaca oleh umat Islam. Tetapi sekarang ini kita lihat Al-Masjidil Haram wal Masjidun Nabawi, ada orang jaga, orang nak khidmat. Siapa kau sebut Khadimul Haramain Syarifain, khadim maknanya penkhidmat, duk jaga,
dua masjidil haram, iaitu masjidil haram dengan masjid Nabawi. Tetapi setahu kita, siapakah yang berani untuk nak mendakwa dirinya sebagai khadimul masjidil aqsa? Pernahkah kita dengar seorang pemimpin, seorang khalifah, seorang raja, seorang gubernur, nah, yang mendakwa dirinya sebagai khadimul masjidil aqsa? Kita tidak pernah dengar. Kerana tidak lain dan tidak bukan kerana Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki supaya Al-Masjidil Aqsa, tugas untuk nak menjaga Al-Masjidil Aqsa bukan ditugaskan kepada peribadi mana-mana, bukan ditugaskan kepada pemimpin, bukan ditugaskan kepada raja saja, tetapi ia merupakan tugas dan tanggungjawab umat Islam seluruhnya. Umat Islam, orang Islam, umat Islam yang kena duduk jaga. Sebab tu tidak ada orang mai duduk berani letak diri dia sebagai khadimul Al-Masjidil Aqsa. Kita kena tahu, Palestin dijajah, Al-Masjidil Aqsa ditawan. Yang ketiga, al-muqawamah didda dhulm, didda al-ihtilal, jihadun muqaddas. Bangkit untuk nak menentang kezaliman ini merupakan jihad yang mahasuci. Ini tiga Malik Faisal dah sebut. Walaupun sekarang ni banyak tuhmah, banyak fitnah, banyak kata-kata, tuduhan demi tuduhan untuk nak menuduh kepada orang yang mempertahankan Al-Masjid Al-Aqsa sebagai akidah yang palsu, akidah yang salah, duduk baik dengan Syiah, dia kata Hamas sebagai teroris, sebagai orang panggil penjahat kawakan rai. Kesemuanya dan alim-alim, orang ulama mana yang cuba untuk nak bangkit apa dia jihad perjuangan di Al-Masjidil Aqsa, maka ulama itu akan dituduh, ulama itu akan difitnah, ulama itu akan diseksa dan dipenjara daripada zaman dulu sampai sekarang lah. Tetapi kita kena ingat bahawa al-jihad madin ila yaumil qiyamah. Jihad dan perjuangan umat Islam di sana adalah tetap akan terus sampai ke hari kiamat. Tidak kira mana-mana usaha untuk nak menggagalkan perjuangan ini daripada dulu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sampai ke hari kiamat. La tazalu ta'ifatun min ummati, akan sentiasa ada di kalangan umat aku, li'aduwihim zahirin, mereka akan tetap menang di atas musuh, gagah pada alal haqqi zahirin, mereka akan tetap berpegang di atas kebenaran al-haq. Li'aduwihim qahirin, qahirin, mereka akan tetap berlawan dengan musuh-musuh mereka. La yadurruhum man khalafahum, orang-orang yang menentang, orang-orang yang meremeh-temehkan mereka, orang-orang yang tak padu mereka, orang-orang yang caci cica kepada mereka, sedikit pun tidak boleh beri mudarat pada mereka. Illa ma asabahum min lawa, kecuali dia panggil beberapa mudarat yang sikit saja. Itu saja. Siapakah Nabi bertanya, ainahum wa ainahum ya Rasulullah, di mana mereka berada? Maka Rasulullah jawab, bi baitil maqdis wa akna fi baitil maqdis, berada di dalam baitil maqdis, di Al-Masjidil Aqsa dan kawasan-kawasan di sekeliling Al-Masjidil Aqsa. Maka sekarang ni la tazal, akan sentiasa ada. Siapalah ni, siapa yang berani bangkit untuk nak mempertahankan kesucian Al-Masjidil Aqsa kalaulah bukan-bukan dengan orang Gaza, bukan dengan sebab Hamas dan sebagainya. Jadi itu kita kena yakin bahawa perjuangan jihad menentang kezaliman ini merupakan suatu amalan yang suci, yang dianggap sebagai apa dia fardu nak ke atas setiap muslim, terutamanya orang-orang Gaza. Al-jihad ini satu tempat ni ya, ijma ulama hak mengatakan bahawa jihad itu adalah jihadun muqaddas di bumi Filistin. Yang keempat, yang yang keempat ialah kita kena tahu bahawa
Al-Yahud humul adu. Yahudi adalah musuh bagi umat Islam. Kita tidak bermusuh dengan Yahudi semata-mata Yahudinya. Kita tidak bermusuh dengan Kristian semata-mata Kristiannya, juga dengan bahasa, bangsa dan agama lain. Tapi kita bermusuh apabila mereka memusuhi kita, menghancurkan syiar dan masjid yang mulia kita. Ini hak musuh. Dan kita tahu bahawa sekarang ini yang berada di depan kacamata manusia seluruhnya mengatakan bahawa al-Yahud adalah seganas-ganas manusia, dan mereka bukan sahaja memusuhi umat Islam, mereka sedang-sedang menghina umat manusia. Oleh itu ada yang kata, sudah cukup. Nah, sudah cukup bagi kamu, kamu tidak perlu menjadi orang Islam untuk nak beri bantuan kepada orang-orang Gaza, tetapi hanya kamu cukup menjadi manusia. Cukup jadi manusia ya, padah dah untuk nak tolong orang-orang Palestin dan orang-orang Gaza. Sekarang ini di dunia seluruhnya, di Eropah, di universiti-universiti Eropah, Perancis, Jerman, Inggris, Amerika, Inggris, kesemuanya muda-mudi dan sebagainya, semuanya bangkit untuk nak mempertahankan kezaliman, untuk nak mengatakan la, bukan kepada pemimpin-pemimpin mereka, untuk nak mengatakan bahawa kezaliman yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestin ini merupakan satu kezaliman yang lebih daripada mana-mana kezaliman. 85 ribu tan selama setahun maridah ni dileburkan, dihancurkan ke atas Gaza, yang mana lebih banyak daripada Hiroshima. Amerika hatta bom dia Hiroshima ni, lebih daripada tu banyak, lebih daripada 5 kali ganda. Bagaimana ini berlaku? Apakah kita akan berterusan untuk nak melihat, menyaksi kezaliman berlaku sampai ke berpanjangnya sampai ke setahun ini? Maka sudah tentu kita kena bangkit untuk nak mempertahankan kezaliman dan penjajahan yang paling zalim ini. Itu yang keempat. Yang kelima, Al-Faisal dah sebut, kata di sana tiada peta dunia, tiada negara yang bernama Israel. Laisat hunaka daulah ismuha Israel, di atas peta dunia ini tidak ada. Walaupun mereka usaha sedaya upaya untuk nak merasmikan Israel. Nah, sejak daripada 1948 dulu lagi, setelah mereka menghancur, menghalau umat-umat Islam, 5,000 buah kampung yang mereka hancur pada tahun itu, kemudian mereka iklan negara Israel dan diiktiraf sekaligus oleh Amerika. Setelah pada tu 3 hari diiktiraf oleh Soviet, kemudian beberapa bulan diiktiraf oleh Turki pada masa itu. Kesemuanya ini untuk nak mengiktirafkan daulah yang paling berdarah. Tetapi pada hakikatnya tidak ada satu daulah yang bernama Israel. Mereka akan terus hilang, lebur, hancur seperti mana janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل faqad fazal muttaqun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, setelah pada berlaku setahun peperangan oleh Gaza, Hamas dengan Israel, apakah pengajaran dan iktibar, ibrah bodrian utahon yang kita boleh, apakah durus pengajaran-pengajaran yang kita boleh guna pakai selalu di tempat kita ni? Yang pertama, peranan i'dad,
peranan persiapan untuk generasi-generasi muda. Kita kena tahu, apabila generasi muda dibaja dengan Al-Quran, nah, dimasuk dengan iman, diprogramkan dengan solat lima waktu sehari semalam, campur dengan rawatib, ditambah pula dengan sunan, apa dia, Isnin, Khamis, puasa dan sebagainya, berzikir kepada Allah, mendampingi ulama-ulama, belajar ilmu daripada kecil lagi, maka sudah tentu kita orang panggil apa, ada harapan, mi kuam wang, terap dai ti rau sama ti je sang yawa chon anu chon ti klai chit kap masjid yu kiang kang kap Al-Quran lamat ha waktu doi jamaah ni song sam tua chiwat ni ni nenon ti sud wa rau mi kuam wang anakot kong rau จะแจ่มใสโปร่งใส masa apa dia masa depan kita akan cerah tetapi apabila kita pergi kepada masjid-masjid di mana-mana saja di mana riawachon wairun kita ni duduk di tepi jalan raya lebih banyak daripada mereka berada dalam masjid maka tunggulah kegelapan yang gelap masa depan yang gelap anakot ti mud mud jadi bagaimana orang Razah duduk buat dia buat persiapan bukan sehari dua ni dia buat 50-60 tahun mari dah orang-orang yang umur 50-60 orang-orang yang budak umur 30 pada masa 30 tahun dulu mereka hanya menjadi kanak-kanak batu saja dia mahu duduk baling batu duduk pekong batu ya 30 tahun dulu tetapi sekarang ini dengan sebab mereka adanya persiapan adanya projek mewi saya nak mi plan ในการที่จะปกป้องอัลมัสยิดอัลอักซอด้วยรูปแบบของการวางแผนที่ดี mereka bukan hanya berdoa kepada Allah doa penting mereka bukan hanya bertawakal kepada Allah tawakal kepada Allah penting harap kepada Allah penting tetapi bukan dia mau duduk nak cari keramat duduk nak menaya nak pergi Mekah 3 kali sehari nah duk menaya kok tu kok ni duk nak ngai hilai hai tua longhorn tidak ada lagu ni tidak ada dalam komus perjuangan mereka kerana mereka berjihad untuk nak mati mereka lebih cinta kepada mati lebih daripada musuh-musuh mereka cinta kepada hidup lagi jadi daripada situ mereka dibajai dengan Al-Quran banyak puluhan ribu setahun-setahun Ghazah di bawah gapa serpihan rumah-rumah yang rumahnya hancur masjid hancur semua pakat hancur belaka kecuali iman dan hati mereka sahaja yang tidak hancur oleh demikian kita tengok budak umur 7 tahun puluh-puluh ribu orang hafal Quran daripada kecil lagi remaja umur 15-16 tahun boleh baca dan berceramah mengajar serupa dengan orang aling budak umur 15 tahun dan dia dijemput untuk nak pergi ceramah di depan orang-orang alim ulama seperti mana kita tengok dalam YouTube mana dia? Orang Palestin orang Gaza beranak mana? Beranak di perkemahan di kemah-kemah ya, tak ada pergi duduk apa dia beranak di hospital yang mokpok kena bayar puluh-puluh ribu ni fak tong fak apa semua tak ada rugi ya anak yang kita fak tong kita guna belanja puluh-puluh ribu nah, kena guna payaban lagi kena buat gapa macam-macam tiba-tiba setelah daripada 10 tahun kanak tersebut menjadi kanak yang tidak berguna dalam Islam menjadi kanak yang derhaka kepada ibu bapa merupakan apa dia remaja-remaja yang tak kenal mai masjid duduk depan masjid dah tak boleh masuk sejid masyarakat kita ni iktikaf 10 hari 10 akhir Ramadan gapa remaja kita duduk buat duduk depan sejid itu tak boleh nak masuk iktikaf di sejid maka remaja pemuda seperti ini tidak dikehendaki oleh Islam dan sekali-kali tidak akan membawa kemenangan dan kejayaan dalam perjuangan Islam kerana pemuda hak sebenarnya mari duduk masjid dan bukan semua 24 jam cuma kita nak bangkit nak tubuh pemuda yang tunggu sorabai yawa conti ro siang azan dang kekon kekong kon siang azan
5นาที10นาที kita nak buat lagu mana sebelum azan 10 minit dimasah nesah dipenuhi dengan remaja cuba kita buat nak buat lagu mana kita lah ni dengar suara komak dengar suara terimebe tu pun habis juruh dah tu habis-habis juruh dah tapi di sana mereka melatih untuk nak beristiqamah dengan masjidil apa dia dengan wasyabun waqalbuhu muallakun bil masajid syab pemuda yang hatinya sentiasa bergantung dengan masjid maka syab syabab seperti ini akan mendapat payung bayangan di bayang, bersama dengan bayangan Allah di mana tidak ada bayangan kecuali pada bayangan Allah SWT pada hari akhirat nanti jadi kita nak lagu ni tapi apakah yang ibu sekarang ni duduk bui duduk pelit sangkom rau kamlang pelit jawacon yang ngai anu tak ada orang-orang Gaza Palestin orang-orang apa dia orang Yahudi apabila dia nak bunuh umat Islam ramai-ramai dia kena dibunuh kena ditahuk bang waktu semaya subuh dia pergi bang kenapa bang situ orang molek-molek saja dan orang beratus-ratus mati seperti mana yang kita tahu dah ikut berita agak-agaknya kalau kita masjid kita ni orang bong pada waktu subuh berapa cokoh mati berapa orang mati dan kita berbangga kata kita adalah umat yang boleh membantu Allah SWT jauh sekali kita dengan mereka oleh yang demikian kalaulah kita boleh ambil sekadar ni saja sekadar pendekatan mereka kita dengan Al-Quran menghayati Al-Quran nak pehek kera'ek tempat kita jadi masalah lagi 30 tahun dulu tak boleh mengapa kera'ek maka sekarang ni Alhamdulillah boleh baca kera'ek boleh mengapa kera'ek tak apa dah tak ada jadi gila iseng sore pun orang duduk mengapa kera'ek sekarang Alhamdulillah habis dah tetapi satu bangau lagi yang menjadi panha yang menjadi masalah di tempat kita untuk nak memahami kera'ek tak boleh lagi jadi pagar sekat teruk lagi siapa duduk sekat ni ustaz-ustaz babo-babo orang-orang tahu dalam ilmu duk sekak tak sewi orang kampung tak se pehe kroe tak leh pehe kroe maka timbun orang panggil bukit ni masih tinggi lagi masih banyak lagi yang kita duduk pehe kata tak leh nak pehe kroe kerana kroe itu terlalu tinggi pisah yang sangat tajam tak pandai lagi nak kita duk main supaya budak-budak duk main pisah lagu tulah kita duduk anggap Al-Quran sebagai pisau benda yang bahaya sedangkan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan hudal lil muttaqin hudal lin nas hidayat pada manusia dan hidayat pada orang-orang muttaqin itu sebagai ringkasan apa yang berlaku di dunia sekarang ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan dan bantuan serta rahmat nikmat kepada kita semua marilah kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Allah subhanahu wa taala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina muhammad wa 'ala ali muhammad allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat allahumma a'izz al islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أهلك الكفرة اليهود الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان وخاصة في فلسطين اللهم ارحم موتاهم اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم اللهم اشف مرضاهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والحمد لله رب العالمين